Tentara Israel pada hari Senin pagi memerintahkan 10.000 warga di kota Gaza, tepatnya di Rafah, untuk memulai evakuasi. Perintah ini menandakan segera dilakukannya invasi darat Israel. Juru bicara tentara Israel mengatakan sebelumnya 100.000 warga telah diperintahkan untuk bergerak ke dekat perbatasan Israel yang disebut sebagai zona muasi. Pada Senin pagi, warga Rafah menerima selebaran berbahasa Arab yang menjelaskan peta permukiman yang ditandai agar segera pergi ke zona aman. Pada selebaran itu juga menyebut jika bantuan kemanusiaan akan dikirim dari Deir al-Balah atau wilayah yang dekat dengan pusat kota Khan Yunis di tengah jalur Gaza. Warga Palestina di Rafah merespons selebaran tersebut dengan berdiskusi antar sama pengungsi. Kebanyakan dari mereka memilih pindah secara berkelompok. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.